Anggota Komisi Salapan DPR RI Ketut Sustiawan Turta BPJS Kesehatan Katut Dinas Kesehatan Kota Bandung ngakonan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN Turta Kartu Indonesia Sehat atau Kamang ratus-ratus warga di Kelurahan Binong, Kecamatan Batu Nunggal. Poes dan Binong Jati Kota Bandung. Mang ratus-ratus warga di Kelurahan Binong, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, aub dina kegiatan sosialisasi program JKN KIS anu dipedar ku anggota DPR RI Komisi 9 turta pihak BPJS Kesehatan, Katut Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dina eta kegiatan teh anggota DPR RI Komisi 9 fraksi PDI Perjuangan informasi patali karena program JKN KIS ka warga. Yang tiga itu Ketut Oge ngeceskeun yen pihak DPR RI dina hal eta Komisi 9 mangrupa wawakil rakyat anu boga fungsi tugas ngawengku widang kesehatan turta tenaga kerjaan sarta ngangking keluarga upama awas pemerintahan dina widang kesehatan turta ketenaga kerjaan satu tas mendar materina ketut aspirasi warga ngeunaan pasualan dina pelayanan kesehatan kukituna pihakna bakal terus ngaronjata kitu dari rumah sakit pikeun terus ngaronjatkeun kualitas pangladen lian tieta pikeun masyarakat upamanya hareupan reged dina pelayanan kesehatan diperdi laporan ngaliwatan call center atau langsung ke dirina anu notabene selaku wakil rakyat. Dari acara sosialisasi di daerah JKN ada beberapa hal yang mengemuka dalam ini. Pertama adalah soal keluhan terhadap kesehatan peserta BPJS di rumah sakit, sehingga kita mendorong bahwa rumah sakit harus lebih meningkatkan pelayanan, bahwa BPJS kesehatan itu memiliki hak yang sama, baik yang mandiri maupun yang PBI. Nah, yang kedua, ada beberapa migrasi data dari baik dari peserta manda PBI ini dimungkinkan dengan dua cara. Pertama, kalau yang sehat tentu melalui verifikasi validasi data, pengusulannya melalui kelurahan dengan melalui itu baru ada dinas sosial kota untuk mendapat keputusan dari wali kota. Setelah itu disampaikan ke Kementerian Sosial. Itu bagi yang sehat yang belum memiliki BPJS Kesehatan PBI. Kemudian ada masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS tetapi kena mut, itu bisa datang langsung ke puskesmas sakit dengan mengikuti program UHC atau program yang sekarang dikenal dengan penduduk yang diusulkan oleh pemerintah daerah atau PYD-OPD, sehingga kepesertaannya nanti didaftarkan langsung oleh pemerintah daerah. Karena program JKN KIS, komunikasi eta kegiatan sosialisasi teh lumangsung dua arah tur karasa interaktif. Warga bisa saritan nembrakeun Bang Baluhna patali kana pelayanan BPJS sarta program JKN KIS boga pihak BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Bandung, boga anggota Komisi 9 DPR RI. Ada masalah mana dunia? Algi Muhammad TV.